Lagi bikin bazar di Hotel Meridian Jakarta karena kan ini kalau bahasa ininya yang kerennya pop udahlah bazar udah bazar pop up store ya pop up store ini yes. Kebetulan hotel milik saya di Meridian Jakarta. Selamat ya, terima kasih. Dikejar itu loh. Enggak apa-apa, belaga gitu aja. bagus aku jadi, suka kabar ngabung. Jadi Karen, hari ini aku lagi bikin fashion show. Yes. Jadi ada 10 desainer yang akan mempresentasikan busana hari rayanya. Ini Dr. Devia yang membuat gigi saya menjadi cemerlang dan manja ya. Saya juga. Nah, jadi kalau misalnya kalian kaya raya, giginya bagus ya, berarti yang buat Dr. Devia. Betul. Begitu kan ya dok? Iya dong. Iya kan gitu. Kan ada harga. Iya, ada harga, ada rupa. Ada harga, ada rupa, Sam. Nah, dibeli kan? Beli dong. Dibeli dong. Dokter Devi kan hari-hari pakai baju gue. Iya, benar. Gila deh. Siapa lagi? Orang desainer di dunia ini cuma Ivan Gunawan. Mana Mbak Ati mana? Enggak, lagi mau nungguin gue tunggu. Oh, ya udah pintar, pintar. Katanya mulainya jam 5 ya? Jam 4. Kan. Jangan nambah-nambahin. Model belum selesai. Udah. Pokoknya jam 4 show karena live ya, YouTube. Ya, iya. Kan ini mau kena limited collection yang aku buat. Jadi ini semua full embroidery. Ini yang rose goldnya lu. Ini rose gold ya. Rose gold aja dong. Mbak, Neng tambah Neng. Ambil kotak. Rose gold aja nih, rose gold. Kalau apa namanya tuh baju rakyat itu? Astagfirullahaladzim, apaan baju rakyat? Jadi ini koleksi yang aku showkan hari ini. Ya. Ini baju yang aku showkan hari ini. Jadi this is the collection, the motif yang aku buat. Oh, jadi motif ini hanya bisa ditemukan di Ivan Gunawan. Iya, ini Ivan Gunawan. Makanya ini ketemuin di tempat lain. Astagfirullahaladzim. Ini kan semua very limited. So, aku bikin tas, gemes banget. Tas buat handphone. Oh lucu gemes. Ini kalau sampai Fabu punya ya berarti nyontek gue. Iya. Mau bikin deh. Oh lucu. Gue buat dia nyontek deh. Namanya juga fashion. Having fun, iya kan? Lucu kan? Buat tempat handphone dok. Harganya berapa? Ini 1,5 kayaknya. 1,5 juta. Iya. Bila satu Karen. Gue belum pernah ngerasain harta lu Karen. Ini pas. Hah? Ini yang ungu kali, gue belum pernah ngerasain harta lu beneran kali-kali kayak Karen. Kebanyakan ini barter. Lu kayak gak punya duit lu. Paris kemarin. Ya kemarin gue abis balikin uang DNA Pro 1 miliar. Bagus, gue masih bisa bikin show. Kasian. Coba pakai. Iya kan? Lu belum pernah kan ngebalikin duit 1M? Ngerasain deh kayak gue. Dia malah minta gue yang ngebeli. Karena dia 1 episode. 1,5 juta. 1 episode, 5 episode gue, Shay. Makanya nego kalau di TV. Bagus ini. Gemes kan? Nanti lihat, Karen harus lihat di fashion show itu. Gue ada koleksi tas-tas, nanti semua gue taruh. Coba. Mana? Ada di blush show dulu dong. Oh, kalau gitu gak? Abis show ntar kesini. Ya, ini jadi ya? Ntar aja. Ya, alamat deh. Yang baru lagi mana? Jadi ini MKWR, ini produksi aku sama Mami Maharani gitu. Jadi kita bukan hanya ngurusin skincare sama baju, tapi bagian yang paling intim di tubuh kita itu celana dalam. Penting nggak dok, celana dalam? Penting lah, penting banget dong. Apalagi kalau misalnya perempuan pakai celana dalamnya jelong, nggak keriting-keriting, terus pakai baju kemana-mana nggak rapi. Jadi ilfil ya saya. Bukan lagi. Aku bawa YouTube aku. Aduh, ada yang nonton nggak sih YouTube-nya? Ini Ivan Gunawan. Bukan manja ya? Bukan manja. Bukan ini manja, kalau manja ya? Ada di situ, privé ada di situ. Berarti ini Ivan Gunawan. Mahalnya? Enggak terlalu mahal. Oh, enggak terlalu mahal. Ini berapa ya? 4,5 juta. 4,5 juta. Kalau yang tadi dipakai sama Dr. Devia ini ya? Iya. Kalau ini berapa harganya? Kurang lebih sama. Ini bagus. Dok, sini dong, dok.
ini bagus banget dipakai sama dokter loh sebenarnya. Enggak mau ambil ini, Dok. Udah. Oh, udah ambil. Udah. Ya. Dokter pokoknya semua karya gue dibeli. Oh iya. Kalau bisa diri gue dibeli sama dia. Oh iya iya iya. Ya, Dok. Begitu Neva juga bikin tas. Iya, lucu banget. Buat gue ya. Buat gue apa gue beli sih? Beli 1,5 juta tuh kan. Sih kayak begitu. Gue beli itu cepet. Iya, oke dibeliin sama. Ya Allah, dibeliin sama dokter dasar artis gembel lo. Harus gembel. Gila deh. Lah, kita mah karya-karya kita dibeli sama dokter gitu. Lah, gimana sih ini? Ini kan di ih, orang gue pengen cobain. Ini orang gue pengen cobain. Duit elu. Lah, gue bawa brand gue buat elu. Masa lu enggak ngasih gue? Tuh, kan. Yang pink apa ini dulu? Turquoise deh, kayaknya jarang deh punya baju turquoise. Nih, dokter mau. Ini? Duh, baru satu pelanggan, baju aku udah habis. Dua pelanggan, habis. Tadi berharap mau cobain. Ini untuk kamu ya? Iya dong. Ini kameranya nggak hits, kamera aku lebih hits. Ini nggak ada masalah, ini mah ada filternya gue. Ada filternya? Ada filternya kan, Neng? Bener nggak? Iya. Dong, makanya. Ini buka boleh nggak? Gue pakai aja nanti ke dalam nih. Neng, minta gunting, Neng. Gue pakai. Neng, gunting, Neng. Ada nggak gunting? Cantik, gunting ada nggak? Ipannya gede-gede loh di depan saya. Oh jadi jangan kebalik dong. Ini kan merek kampung makanya gini. Kesel deh. Oh, iya. Ini yang mahal ininya saya namanya. Namanya. Lo mau cari lagi di mana? Jangan sedih. Gak ada diskon. Udah capek deh gue. Deh kalau nggak punya duit keluar deh dari ruangan gue. Jangan ada di sini. Kan mau lebaran, masa lu nggak ada harga khusus? Makanya jualan brand gue kasih harga khusus. Gue beli kue lu ya, banyak. Beli ya? Masa sih? 20. Iya ampun. Alhamdulillah ya udah. Yang lemon yang ada jeruk-jeruknya. Banyak kliennya nih Ivan, dia sibuk. Yuk. Iya. Yuk, udah dong. Ntar dulu bayar dulu. Oh, bayar dulu. Bayar dulu. Oh, dokter bayar dulu dong. Iya. Gitu. Jadi naiknya di atas tangga nanti. Kita coba satu-satu aja dulu ya. Jadi ini ada Bapak Jimmy. Bapak Jimmy ini dari Farah Carpet. Rumah aku, butik aku, pokoknya semuanya tuh dari Farah Carpet. Dan karpetnya tuh otentik banget. Nggak ada dipunyain sama tempat-tempat lain. Ya kan Bapak? Special buat. Thank you for coming. Thank you very much. Dan Bapak ini kalau kita main ke store-nya Bapak ya, bisa karaokean, makanannya banyak banget. Pokoknya seneng deh. Kita yang seneng banget. Thank you for coming, Baba. Thank you very much for the invitation. Iya. Suasana di tempat show. Lihat aku megang apa nih? Ini blackout. Ini sengaja kuncian aku untuk pengharum ruangan. Jadi ini dekornya cakep banget dari The Atmaja, ya kan? Detail banget. Aku memang pengen warnanya biru. Jadi looknya tuh kayak berbeza dari acara-acara fashion sebelumnya. Dan karena ini buka bulan puasa, jadi kita mempersilahkan tamu undangan untuk menikmati makan buka. Jadi makanan enak-enak dari Le Meridien Jakarta. Tuh pokoknya seneng deh. Nice. Jadi gemesar harus tahu, ini tim The Atmaja, ada Aluki, pokoknya ini dari Bandung. Ini udah kuncian gue. Jadi gue mau bikin acara apapun, pokoknya yang harus lelah adalah beliau-beliau ini. Ceritain dong konsep dekor yang kalian kasih buat aku hari ini apa? By request kan? Duh, jangan by request dong, kesannya kayak kelihatannya gue yang oke gitu, harus dari kayak lu gitu. Oh, emang dia gitu. Jadi kan aku tuh memang pengen nuansanya biru, karena maksudnya gini, yang namanya show hari raya itu nggak selalu bentuknya Arabik-Arabik atau yang membawa Timur Tengah. Kita ini di Indonesia guys, gitu. Jadi pengennya tuh sesuatu yang glamor, tapi dia bisa diterima lah gitu, ya kan. Lagi in nggak kalau menurut kamu kalau dekoran wedding konsep warna biru gini? Ya untuk 2022 ya kayaknya akan mulai. Akan ini ya, karena biasanya kan warna peach itu kan bosen ya. Jadi pengen nuansanya tuh glam tapi
tetap apa ya, sentuhan rayanya tuh kelihatan ya. Warnanya tetap vibrant, ya. Apa unsur-unsur strongnya juga dapat. Ya, dan tapi aku lembut. Aku suka banget sama efek ini nih, centerpiece yang ada di tengah. Ini kalau rumah aku gede banget nih, gue taruh di tengah-tengah aula rumah. Gila nggak tuh lihat? Ada anggrek warna biru tuh. Di mana ada anggrek warna biru, ya kan? Kalau bukan orang dekor yang nyiptain ya. Pokoknya kalau misalnya kalian mau merit, ya kan, mau ngobrol-ngobrol dulu, punya konsep, nah kalian harus kepoin Instagramnya @theatmajas, ya. Atau mungkin mau aku konsepin, nanti aku hubungin mereka juga boleh. Gimana, seru nggak sih? Mahal lah kalau ada guanya. Terus gue suruh begadang kayak lu kemarin gitu, ya gue nggak kuat lah. Gila. Ya, kalau Ivan Gunawan membuat satu acara udah nggak bisa diragukan lagi. Dan ini momen-momen yang sangat penting. Beberapa hari lagi menjelang Lebaran di tempat hotel yang mewah, konsepnya juga bagus. Sekalian kita berbuka puasa. Untuk sekian kalinya Ivan Gunawan menghasilkan karya terbarunya. Dan di situ juga ada kejutan dari anak kesayangannya Asila Maisa. Ikut bangga dan selalu dukung. Sukses. Ivan Gunawan, my dear friend, gue tuh selalu apa ya, selalu puas dengan eksistensi, komitmen dan juga karya. Karena bagaimanapun juga, I really appreciate you as a very wonderful human being, ya. Karena karya-karyanya tidak pernah putus. 2 tahun pandemi, kita tahu kita tidak bisa buat apa-apa, but after that, you come back. Dengan kembalinya Ivan Gunawan di Raya Collection, I think amazing. So, a good job, baby. I love you. Terima kasih Gemeser sudah nonton tayangan ini. Semoga mendapatkan insight seperti apa look busana hari raya kalian. Dan keep supporting me. Karena memang aku suka banget sama dunia fashion. Jadi, aku selalu berusaha ini membuat sesuatu di industri fashion. Asila lagi nyanyi. Bye. Abi. Anaknya lagi nyanyi. Bangga. Gimana rasanya? Gue gak bisa ngomong. Thank you ya Neva ya. Thank you. Untuk bundanya punya panggung ya. Bener. I love you, Abby.